menikah karena gue ngerasa kayak maksudnya sekarang kan tinggal sendiri gitu, terus ngerasa kayak sepi aja gitu pengen ada yang ngomongin. Cuman benar yang ngapain lah maksudnya kalau nikah tuh harus dipikirin matang-matang dulu, kalau bisa udah benar-benar santo, udah benar-benar siap, udah matang baru harus nikah. Aku udah 25 sebenarnya, 25 cuman kata mama jangan dulu lah, nanti aja. Nah itu dia, belum ada masalahnya di situ doang. Yang penting kan siapin dulu yang lain-lain, kayak rumah, apa segala macam. Ntar tinggal calonnya. Jadi emang salah satu syarat dari mama itu paling nggak kalau kamu udah menikah, selesai sampai S2 dulu. Ya kalau emang itu diingat mama pasti akan coba. Jadi kebetulan kan sekarang jadi lawan main aku di sinetron dan kita emang sahabatan. Jadi di lokasi itu kita sahabatan bertiga, kita sering banget ngelakuin apa-apa baru. Ya, misalnya kalau kolam syuting, jalan-jalan, atau ada break sehari dua hari, kita bisa liburan ke luar negeri atau ke luar kota gitu. Jujur nggak tahu karena yang namanya ya kita jujur aja, kalau kita acting kan kita pakai perasaan, kita pakai feeling, pakai mood. Dan kalau cinlok ya kita nggak pernah bisa tahu perasaan kita kayak gimana kan. Cuman kalau emang cocok dan nyaman ya kenapa nggak dilanjutin. Cuman kalau emang enggak ya udah sebatas itu. Lu kan pasti sosok yang baik hati, dia rajin ibadah, orang yang smart juga ya. Jadi emang kalau kita sebagai sahabat tuh ya sering curhat, sering ngobrol, ya nyambung lah. Nanya-nanya tentang itu. Iya, Fendi gue kan ya anak hukum ya, lulusan UI ya. Jadi emang dia juga kita sering sharing lah. Misalnya dia ngasih tau soal hukum kayak gini. Terus kalau aku kan sekolah kan emang di sekolah internasional, jadi sering kayak dia ingin praktis bahasa Inggris dia kalau ngobrol ya. Aku pertemanan yang positif. Wah, ya yang pasti kalau Fendi ya dari ya banyak orang juga lah maksudnya karena dia sebagai wanita dia berbagi yang baik juga, interaksi juga ada juga. Itu aja sih kan, kalau yang penting sekarang kita sahabatan dan kita jalan. Kita sekarang lagi stripping bareng dan kan di sinetron emang kita lawan main kan. Ya alhamdulillah kalau yang kita sukses bawa dan akhirnya suka. Cuma ini ada di mereka dia kan kita sama-sama, saya aku juga baru putus, dia juga baru putus, jadi kita lebih santai dulu aja gitu. Iya, jadi gue ngumpulin uang dari sinetron yang sekarang untuk membangun rumah impian nanti buat keluarga kan. Alhamdulillah sekarang udah banyak bagus. Jadi ya gitu kan karena itu di daerah Sentul, jadi emang tadinya rumah itu tuh buat kalau Tara menikah, jadi buat keluarga kepingin di sana gitu, jadi jauh dari hirup pikuk kayak kota Jakarta dan kepingin nanti di sana, makanya ngebangunnya yang kayak rumah impian gitu. Makanya harus kerja keras sekarang kan stripping, sinetron, segala macam. Iya, alhamdulillah akhirnya IMB semua udah disetujuin dan mulai bulan inilah lagi dibangun. Bulan dari berapa persen? Estimasi sih 1-2 tahun. Cuman ya sekarang mungkin baru proses apa sih penggalian tanah gitu. Kan kita di dunia entertainment kan apa mama selalu ngingetin kita kayak roda berputar, nggak tahu kapan lagi banyak job, kapan bisa sepi job. Jadi selama aku sekarang lagi ada rezeki, pasti aku jadi buat investasi buat orang di rumah, dapat main. Enggak, jadi ya kan nggak ada salahnya kita masih muda bikin aset sebanyak-banyaknya. Rencananya kalau lagi syuting di Jakarta, tidur di rumah yang sekarang, kalau lagi weekend, lagi pingin refreshing ya, terus ada yang gitu. Ya, rencana ke mana? Rencana sih kalau ke Eropa, pingin ke Eropa. Cuman kalau emang sinetron yang diizinin, masih ada rencana baru kamu sama mama. Awal tahun tergantung schedule syuting sih, kalau emang bisa liburan pasti akan liburan, tapi kalau enggak ya udah harus kerja. Kalau bisa digabungin semua, udah ada rencana pengen gabungin semua sih. Jadi misalnya sama teman-teman juga, tapi ntar sama keluarga juga di rame-rame. Nggak tau pengen ke Eropa lagi, pengen keliling Eropa aja ke Paris, kayak ke Inggris. Jujur gue nggak tahu, karena adik gue aja sekarang kan ya jarang ketemu juga, jadi belum ada waktu curhat-curhat atau update-update kecil yang deket banget. Jadi kalau ada masalah soal apapun, kerjaan, soal pacaran, kita masih cerita. Mereka ngingetin aku pas aku zaman sekolah dulu ya, misalnya anak kecil yang lucu lah, masih yang cerita monyet. Jadi kita masih langsung ngingetin sebagai abang, kalau pacaran tetap ada batasan-batasan, jangan terlalu sering misalnya pacaran, masih harus ada waktu untuk yang lain-lain juga.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.